mẹ mà hắn gặp đừng luôn đâu mày. Tapi saya puas tadi ini, bisa terbang 2 menit. Dari makanan. Ya, nampaknya sudah mulai gelap. Sudah maghrib, sekitar jam 5. Bagian mendung, kabutnya sudah pada turun ya. Saatnya kita pulang. Oke. Ayo! Capek. Enggak dah. Enggak dah. Kali ini saya lagi di Susan Spa, di restorannya. Oh, ini Bang Susan. Kali ini saya pesan nasi goreng Tempo dulu. Sekali ya, nasi goreng Tempo dulu kan. Itu karena aja Tempo, Mas. Tempo sekarang itu sudah kuno. Saya harus cari yang Tempo dulu. Biar tambah kuno. Yang ini kamera suka. Ya, Bang. Hai. Saya sudah lama sama itu. Hai, saya lagi nunggu nasi goreng. Senang.
Namanya siapa? Anissa. Anissa. Tapi yang lagi siapa? Ian. Ian. Kesan-kesan gimana di sini? Tempatnya gimana? Tempatnya bagus. Nyaman sih. Terus karena di atas bukit juga enak memandang. Oh begitu. Banyak gimana? Sama. Ngajak satu-satu. Dan pelaknanya di bawah. Kalau lobi, ini lobi seperti ini. Coba kita keluar, kita lihat dari halaman depan seperti apa pemandangannya. Oh, dingin saudara-saudara. Dingin sekali. Lebih dingin dari halaman. Ya, seperti ini ya. Dari depan nampaknya seperti ini. Mudah sekali. Oke, kita masuk lagi. Dan sudah datang. Ini kita pesan nasi goreng tempe dulu. Kalau oh, malah di tumbang mana mas? Ya ini mau lah, bawa apa? Ini dong. Tahun nanti lah bos. Jadi nggak cara dari foto belajar di sini film mau belajar akan foto pernah. Jadi ini apa? Ini apa? Lagi berada di Tarta Bandungan ya, suasana seperti ini ya, bertakut ya, berapa populasi ya, lihat suasana malamnya, wah keren, cuman itu enggak.